Hai guys, selamat datang di Hobby Diskon. Vacuum sealer adalah alat mutlak yang kamu butuhkan kalau kamu termasuk yang suka masukin makanan ke plastik atau pakai plastik buat nyimpen daging-dagingnya di kulkas. Vacuum sealer ini bakal ngejaga makanan dari freezer burn dan bikin makanan jadi segar lebih lama. Mau beli? Simak dulu rekomendasi 10 vacuum sealer murah 200 ribuan terbaik ini guys. Sebelum mulai, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya biar kamu selalu tahu update dari produk yang lagi diskon sesuai kebutuhan kamu. Saya Anya dari Hobby Diskon dan ini adalah 10 rekomendasi vacuum sealer murah 200 ribuan terbaik pilihan kita. Focari HF002. Kemampuan sedot udara mesin ini bisa mencapai 60 kPa dengan panjang penyegelan panas lebar 27 cm. Pengepakan akan jadi lebih cepat dengan ini guys. Mesin dengan dimensi 37 x 7,5 x 5 cm ini dibuat dengan menggunakan material ABS plastik, dapat dioperasikan dengan daya kecil hanya 80 watt saja guys. Selain itu, mesin ini juga menawarkan keunggulan lainnya, yaitu termasuk fitur operasi yang hening dan juga penggunaan yang mudah. Focari HF002 ini bisa kamu beli dengan harga sekitar 260 ribuan. Freshpack Pro Electric Vacuum Sealer. Beli mesin penyegel makanan ringkas ini dan perpanjang umur bahan makanan di kulkas hingga 2-3 kali lipat. Mesin 2-in-1 ini dapat digunakan dengan mudah dengan sistem preservasi tertutup vakum otomatis 1 tombol. Dengan ini, kamu dapat menyegel kemasan dalam beberapa detik saja guys. Dirancang dengan kebisingan rendah, perlindungan terlalu panas, mudah dibawa dan disimpan, unit 270 ribuan ini dapat dengan mudah dibongkar dan dibersihkan. Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video ya. Wow Vacuum Sealer. Jika kamu mencari alat vakum yang travel friendly, kamu bisa mengandalkan Wow Vacuum Sealer ini guys. Dengan ini, kamu bisa mengepak ulang semua barang-barang seperti handuk dan lainnya ke plastik dengan mudah. Selain untuk barang, tentu saja vacuum sealer ini juga bisa kamu gunakan untuk mengeluarkan udara dari plastik penyimpanan. Selain itu, unit ini juga dilengkapi dengan fitur yang memungkinkannya untuk berhenti beroperasi ketika proses vakum sudah selesai. Harganya sekitar 270 ribuan. Focari F090021. Mesin dengan heat sealer length sepanjang 27 cm ini dibuat agar tidak mengeluarkan suara yang berisik. Vacuum sealer dengan dimensi 37 x 7,5 x 5 cm ini juga memiliki bodi yang kokoh karena dibuat dari material high quality ABS. Untuk penggunaannya pun terhitung rendah dan pemanasannya juga cepat. Selain itu, daya yang diperlukan untuk menggunakan mesin ini termasuk kecil yaitu hanya 90 watt aja guys. Jadi kamu tidak perlu khawatir ada lonjakan tagihan listrik. Harganya sekitar 280 ribuan aja. Fumadun M3 Vacuum Sealer. Untuk memenuhi kebutuhan semua orang, vacuum sealer ini akan menghemat waktu kamu ketika menyimpan makanan atau bahan makanan di plastik. Pompa vacuum sealer ini kamu tidak hanya bisa digunakan untuk plastik, tetapi juga dapat digunakan untuk menyedot udara keluar dari botol dan toples. Fumadun pompa vacuum sealer ini menggunakan sumber listrik sebagai tenaganya sebesar 100 watt. Unit yang dijual dengan harga 280 ribuan ini hadir dalam warna pink dan hitam.
Sin Baolong Kiha 02. Penyegel vakum ini dapat menjaga buah, sayuran, daging, keju, dan ikan yang kamu simpan di plastik tetap segar, juga menjaga nutrisinya, guys. Pengoperasian unit ini juga mudah, meskipun ini menyertakan sejumlah mode termasuk mode vakum, penebalan, dan mode segel saja. Unit 290 ribuan ini dapat menghasilkan daya hisap yang kuat dan tingkat vakum hingga 60 kPa. Selain itu, penggunaannya luas, tidak hanya bisa digunakan untuk menyimpan dan menjaga kesegaran makanan, tapi juga digunakan untuk menyimpan dokumen penting atau barang berharga, guys. Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video ya. Lux DTM 600. Loser vakum makanan pada unit yang dirancang khusus ini dapat menghilangkan udara dari kantong dan mencegah bau dari sisa makanan, buah-buahan, daging, sayuran, dan sebagainya yang disimpan. Unit ini juga menggunakan teknologi pematian canggih suhu reflektif yang konsisten, stabil, dan efisien. Ranah vakum pada unit ini juga akan menjaga makanan tetap segar 5 kali lebih lama dari penyimpanan normal. Mesin ini mudah dioperasikan, hanya butuh 15 detik saja untuk menyegel kantong. Harganya sekitar 290 ribuan aja. Powerpack PCS 300i. Unit ini Hobi Diskon rekomendasikan untuk kamu yang suka menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. PCS 300i ini adalah mesin penyegel yang bisa kamu gunakan untuk menyegel plastik PE dan plastik PP yang kamu gunakan untuk menyimpan makanan. Mesin ini juga punya desain bodi yang kokoh dan juga sistem pengoperasiannya yang memudahkan proses penyegelan. Untuk menggunakan mesin ini, kamu perlu daya sebesar 450 watt aja. Harganya sekitar 290 ribuan. Lux SX120. Rekomendasi lainnya dari brand global Lux, kali ini vakum sealer seri SX120, guys. Sebagai produk global, SX120 ini memiliki sertifikasi TÜV yang merupakan asosiasi inspeksi teknis yang berpusat di Jerman. Dengan kekuatan vakum hingga 40 up to 6 kPa, mesin ini dapat memvakum dan menyegel kantong plastik dalam hitungan detik saja. Vakum dengan dimensi 390 x 135 x 60 mm ini dapat digunakan dengan pasokan daya sekitar 110 watt. Harganya sekitar 290 ribuan. Aolon FK01. Dengan kekuatan hisap hingga 60 kPa, mesin vakum sealer ini dapat menyegel mulut kantong plastik hingga maksimal 30 cm lebarnya. Mesin penyegel vakum dengan dimensi 370 x 70 x 52 mm ini juga dirancang agar suara operasinya tidak berisik pun dengan getarannya. Selain itu, penggunaannya juga dibuat mudah. Kamu hanya perlu menekan satu tombol untuk mengoperasikan vakum sealer ini, guys. Kamu bisa mendapatkan unit ini dengan harga sekitar 290 ribuan aja. Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video ya. So guys, itulah rekomendasi 10 vakum sealer murah 200 ribuan terbaik pilihan kita. Jika kamu suka, jangan lupa like dan share ke teman kamu ya, biar mereka juga dapat rekomendasi terbaik pilihan hobi diskon. Sampai jumpa di video selanjutnya.